Kita ke informasi selanjutnya, saudara, bantuan berupa tabung oksigen dan juga obat untuk penanganan COVID-19 tiba di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu siang. Bantuan ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel untuk didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan juga kota. Bantuan dari Kapolri ini tiba di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang dengan menggunakan pesawat C-295. Bantuan yang diberikan ini berupa 50 tabung oksigen dan 25 dus obat. Bantuan ini diterima secara simbolis oleh Kabid Dokes Polda Babel untuk kemudian disalurkan ke sejumlah kabupaten dan juga kota. Bantuan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan bantuan tersebut diangkut menggunakan truk Samata dan sekarang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan yang diserahkan oleh Kapolri yaitu berupa tabung oksigen sebanyak 50 tabung serta satu kotak obat berisi 25 dus yang diberikan ke Bidokes Polda Kepulauan Bangka.